Extra Olahraga. Kali ini gue Yudi Aryan Teguci siap menemani kalian semua. Kali ini gue lagi ada di Gelora Bung Karno. Nah, Mitra Olahraga, sebentar lagi nih gue mau nonton pertandingan Timnas U19 melawan Timnas Jepang. Pertandingan ini menjadi laga penentu nih Timnas U19 untuk bisa masuk ke Piala Dunia U20. Doain teman-teman supaya Timnas kita bisa menang. Amin. Oke, gak perlu lama-lama. Masuk aja yuk. Capek juga nih, Mitra Olahraga. Pintu yang bikin gue deg-degan masuk karena merasakan atmosfer penontonnya. Selama-lama deh, ayo aja ikut gue. Halo Mitra Olahraga, kali ini gue kesempatan nih bertemu dengan mantan pemain Timnas Bang Imron. Gimana nih Bang? Penampilan U19 di turnamen AFC ini Bang? Ya saya pikir mereka bermain sangat luar biasa. Segala kemampuan sudah mereka berikan. Tapi lagi-lagi kita harus akui bahwa memang Jepang lebih baik dari kita. Secara taktikal, ya secara mental, secara fisik, Jepang lebih baik dari kita. Tetapi saya lagi-lagi memberikan apresiasi buat para pemain kita. Mereka tampil luar biasa. Dari menit pertama sampai menit akhir. Jadi saya pikir inilah sepak bola. Ketika kita tidak bisa mencetak gol, maka kita akan kebobolan. Ya, tapi secara keseluruhan mereka tampil sangat luar biasa. Nah, Mitra Olahraga, kali ini gue lagi ada di Make Zone. Nah, kali ini gue akan mencoba menanya sama pemain-pemain Timnas U19 yang akan lewat di sini nanti. Oke, tungguin aja Mitra Olahraga ya. Gimana nih komentar pertandingan tadi? Ya, pertandingan malam saya sih nggak bisa ngomong apa-apa, cuman bisa mengucapkan terima kasih kepada seluruh supporter bisa datang mendukung kami terus sampai akhir pertandingan, tetap terus mensupport kami walaupun kami kalah, tapi saya pikir kita tadi sudah berjuang maksimal. Yaudah, segitu dulu wawancara kita dengan Asnawi. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Dadah!